Iya dong, Po. Nyisir pakai sisir kawat. Eh, buset. Ledes pala kita, Po. Lagian pala kagak ada rambut lu sisirin. Iya, iya. Lu ngapain tuh main pagi-pagi ke sini? Biasa, Po. Orang ganteng janjian sama cewek cantik. Cewek? Orang apa bukan? Ya orang, Po. Masa jurik? Ya ilah, Po. Ya udah, lu boleh janjian di sini. Tapi jangan ngutang. Oh, beres, Po. Ya udah. Lu mau pesen apa? Pokoknya saya pesen semua yang ada. Ya, ya. Oke, Po. Oke. Om. Kenapa? Kok kamu sendiri, kakak mana? Ntar kesini. Sebelumnya kakak bisa dibeliin makeup dulu. Oh. Kakak habis. Kalau nggak pakai makeup kok kakak malu katanya. Tenang, tenang. Om banyak duit. Hei. Nih, buat beli makeup. Makasih ya, Om. Tunggu satu jam lagi. Eh, lama banget. Itu yang namanya pengorbanan, Mbak. Po, kagak apa-apa, Po. Yang penting cewek cantik, Po. Apalagi? Kakak kan di sini naik ojek. Uang buat bayar ojeknya mana? Oh, naik ojek. Nih, buat bayar ojek ya. Tunggu ya, sejam lagi. Masih satu jam. Suruh cepetan ngapa? Gak apa-apa. Apalagi, mana kakak lu? Upah buat saya mana? Eh buset. Minta upah nih anak. Siapa sih yang ngajarin? Itu saya gak kasih. Enggak. Nih, kasih 10 ribu cukup. Ya, 10 ribu ya. Makasih ya, tunggu sejam lagi. Sejam? Eta, lama amat ya. Woi. Ya, Po. Udah datang? Belum, Po. Masih nunggu. Ya, tadi gue liatin tuh bocah bolak-balik sejam 3 kali. Lo udah datang. Ya, sabar. Jadi datang lagi tuh. Datang pasti, Po. Tenang aja. Aduh, mana sih Yayang? Udah 3 jam nungguin. Aduh. Masa 3 jam kayak 3 hari? Yayang. Belum datang. Nah. Kita kan udah janjian berdua. Janjian? Ya, sama si itu. Emang Rahma gak bilang? Enggak. Rahma siapa? Nah, katanya adeknya. Nih, anak kecil rambutnya segini. Oh, itu si Rahma tetangga saya. Permisi. Kirain mah adeknya. Ya. 3 jam nungguin, udah kayak 3 tahun. Makanya, nanya dulu, kagak nanya-nanya lagi. Lah kita mau percaya aja, Po. Rahma saudaranya, lelaki semua, lanang. Laki semua? Lah iya. Berarti itu bukan kakaknya? Bukan tetangganya. Aduh, duit gue habisnya 3 miliar dah. Aduh. Menderita lu.